Siapa nih pemenang giveaway-nya? Tenang, tenang. Giveaway di 6M subscribers The Hakims bersama dengan Jafari. Hai, assalamualaikum guys. Gue udah 6M subscribers. Kasih selamat dong. Selamat ya. Ini bareng foto nih dari Jafari. Sesuai dengan janji gue kan, kalau nanti sudah 6M, gue bareng Jafari mau ngasih giveaway. Responnya luar biasa loh. Jadi kurang lebih sebulan inilah langsung banyak banget yang posting foto maupun video apapun yang ada hubungannya dengan laut, air laut, peliharaan akuarium laut, pasar ikan laut, dan lain sebagainya. Banyak banget ya? Banyak, sampai capek balesinnya, bukain satu-satu. Itu requestnya plus 99. Iya betul, plus 99. Baru ya, kalau gue emang udah biasa. Sombong amat. Nah, sebelum kita tentukan nih, pasti pada nunggu nih, siapa nih pemenang giveaway-nya? Tenang, tenang. Hadiahnya juga spesial, pemenangnya pun ini pasti sangat merasa dirinya spesial. Sebelumnya nih ada Ponto dan juga James. James, ini James, bagaimana perkembangan tank gue? Semua sih overall bagus banget sih. Kayak kalau kali kemarin kan mekarnya bagus. Iya, iya. Kalau ini yang kemarin ambil dari kalau hunting di Semenep kan? Iya, betul. Ini semua tentakelnya udah tumbuh. Iya, iya. Cuma nanti tinggal tunggu mekar, lebih mekar lagi. Bisa lebih mekar dari ini? Bisa lebih mekar lagi, mungkin bisa setengahnya lagi dari ini. Wow. Tapi prosesnya cukup lambat dia ya, untuk sampai stabil ya? Cukup lambat, karena dia adaptasi dulu semua. Oke. Okay. Yang lainnya? Oke lah ya, overall oke okay ya. Panjang. Semua juga bulunya panjang semua dong. Oke. Okay. Oke, okay, jadi guys, kalau lu semuanya punya bulu-bulu panjang berarti lu sehat. Oke. Okay. Itu kabar bagusnya. Tapi kabar buruknya gua terpaksa harus ngumumin ya. Ini menyedihkan sekali, sedih banget. Ini syutingnya dari kita hunting Sumenep dan lain itu kurang lebih sebulan aja ya. Sebulan adalah. Ini jujur, tapi gue gak bikin tayangannya karena gue tuh sedih banget. Beberapa ikan, apalagi beberapa ikan favorit gue harus mati. Nah, mumpung ada para ahlinya, gue mau nanya, kenapa ikan gue bisa mati gitu ya? Jadi sebenarnya masalahnya kita lupa kasih tahu kalau kuda laut itu nggak perlu makan setiap hari. Karena kalau misalnya air laut ini beda sih treatmentnya dengan air tawar. Kalau kita kebanyakan kasih makan ikan, air tawar enak, tinggal buang, ganti air. Kalau kita kan nggak begitu nih. Iya, betul. Jadi setiap hari dikasih rebon, dikasih rebon, dikasih rebon, akhirnya ada penumpukan amonia. Ini reborn. Jadi celeng kan satu. Gue tuh kan suka ngasih makan ikan lain. Nah, ngelihat si kuda laut itu tuit 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 gak kebagian makan mulu. Aduh kasihan nih, gue kasih makan. Setiap hari dikasih terus kan. Sementara ini kan kayak si proses untuk filtrasinya dia nggak secepat. Ya, produksi amonianya lah. Iya. Aduh sayang banget. Dan begitu beberapa ikan itu benar-benar ada ceritanya juga dan yes, sedih banget, menyedihkan banget. Tapi di sisi lain si koralnya sangat bagus. Koralnya bagus banget. Nah, oke. Okay. Informasi perkembangan tank reef-nya sudah. Kalau gitu sampai jumpa. Yang ditunggu-tunggu, penasaran kan? Siapa pemenang dari giveaway kita? Yang 6M subscribers bersama dengan Jafari. Siap, kita lihat dulu nih. Ini yang dia posting. Wow. Oke, dan dia sudah datang ke sini. Namanya Erwin. Lu jangan ngiri, ntar dulu ya sebelum muncul orangnya. Lu jangan ngiri, jangan ngiri. Ntar gini. Itu kan nasib ya, nasib ya. Kita juga pilihnya juga random, acak. Tiba-tiba kepilih yang ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan ntar ada giveaway lainnya ya. Halo Erwin, apa kabar? Selamat. Nih. Udah nyengir aja lu. Grogi. Oh ini ya, ada titipan dari temen saya. Wow, ini bisa tahu gitu ya. Buat ganti. Padahal gue gak pernah ngomongin loh, gak pernah ngumumin kalau ikan laut gue tuh mati. Jadi teman-teman lu tahu lu mau kesini, tahu lu dapat giveaway itu titip ini. Iya. Dari MJ Fish. Oke, ini bukan punya lo. Bukan. Ini temen lo.
Ini air laut juga? Air laut. Di mana tempatnya nih, MJ? Ini tuh di daerah Jatinegara. Jatinegara, oke. Okay. Belakang Jatinegara ya. Oke, okay, siap. Nanti gue datang langsung aja. Maksudnya ini kan kirim 3, gue cari 5 lagi. Bercanda! Oke, okay. MJ Fish. Ini juga ada Instagramnya juga. Titip berapa? 3. Ih, bagus nih. Ini penerima giveaway yang tahu diri, guys. Jadi, sebelum dia dikasih, dia ngasih dulu gitu ya. Win, sambil yeah. ngobrol deh. Iya. Yeah. IG lu apa? Seva Ripsteng. Seva Ripsteng. Oke, nih IG-nya. Nah, lu di rumah ada itu juga, ada Ripsteng juga? Ada sih ya, ada 2. Oh, songong banget. Ngomong ada 2 aja, lihat guys, ada 2. Gitu. Lo cuma 1. Oh, punya 2? Ya. Kalau untuk saya di rumah sih, lebih dominan main LPS. Sama satu lagi emang ada akuarium khusus treatment perawatan koral. Wow. Erwin tuh sering beberapa kali ke Java. Oh gitu? Iya. Oh kayaknya dia nyogok, guys. Dia nyogok biar menang, gue rasa ya. Nih, ini postingannya. Ini punya lo? Iya. Wow. Ngeri ya? Ngeri banget ya? Itu boleh gak diminta? Di Java udah banyak. Nah, itu nanti. Nanti guys, nanti gue berkunjung ke rumah dia. Sebab ini kayaknya kepenuhan deh lu ini. Padahal kondisinya masih ada lawang itu. Lu tau gak transmigrasi zaman dulu? Yang padat penduduk pindah ke yang sepi. Nah, itu kasihan tahu. Tapi ini oke banget, oke banget. Keren ya. Tapi bukan gara-gara ini oke lu dipilih random. Kita belum nyumumin ya. Erwin pun sebetulnya belum tahu giveaway-nya itu dapat apa. Belum. Kejutan. Belum tahu. Ini kejutan banget. Pokoknya lu banyak orang bakal ngiri sama lu pokoknya ya, Win ya. Ayo mau ikut ngasih makan binatang kesayangan kita? Gampang sekali, gratis loh. Tinggal subscribe, like dan juga jangan di skip iklannya. Thank you. Ini kalau udah ini kira-kira masuk L. Ini sih L, tapi masih bisa gede juga kan? Masih bisa. Bisa. Kan? Bisa sampai triple XL. Oh, ini bisa gede banget berarti. Sampai sini. Dori itu. Boongan lu. Bisa sampai segini bisa. Aslinya. Dori. Iya. Iya. Cuma kalau mungkin balik lagi kalau akuarium kita enggak terlalu besar, otomatis dia akan menyesuaikan dengan ukuran akuarium kita. Oke. Aduh, gue tuh ntar pas kau kosong gini, gue datang lagi ke Sumeneb atau kemana gue belanja lagi, tapi itu. Tapi kemarin seru ya ke Sumeneb ya? Seru. Tapi ntar sebelum ke Sumeneb, gue datang ke rumah lu dulu. Gue hunting itu, gue nato. Boleh, koralin. Yui. Gue akan cari tahu siapa dia sebenarnya. Awas tuh ya. Terus jangan pernah nyiri. Aku diumpetin dulu lah. Jangan lu, gue sekarang sore ini juga gue ke rumah lo. Aduh maaf ya guys ya kalau banyak yang memfavoritkan ada beberapa. Yang paling gue sayangnya adalah dari semuanya gue sayang. Yaitu itu Nemo yang gak ada ekornya. Itu mah gak bisa dicari lagi. Jadi guys kalau punya ikan Nemo yang unik, yang antik, hubungi gue ya di itu ya, di komen ya. Oke? Okay? Hubungi gue aja. Pokoknya hubungin gue, berapapun yang lu tawar, akan gue tawar balik. Lu tahu sendiri gue kayak emak-emak. Gue baca komentar yang Sumeneb, si Irfan nawar kayak emak-emak. Ya namanya juga nawar emang gak boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, 3 dori nih kali ini. Maaf sebelumnya ya. Siap. 1, 2, 3. Tapi tes 1. Nah, oke. Jadi dia kumpul dia bertiga terus kemana-mana. Oh gitu. Erwin, lu udah siap terima giveaway dari kami si kami? Enggak. Tegang, udah kelihatan nih. Cuma ngomong tegang ini tegang, kayak gitu kan aneh ya. Deg-degan, yaudah oke. Okay. Yuk, kebohongan aja, malu-maluin. Bawa dong, bawa. Oke, Win, tunggu ya. Tunggu ya, Win ya. Menurut lo, kira-kira apa? Koral? Paling garam.
Malu dong gue. Masa 6M garam, lampu. Tiba-tiba dapatnya garam, lampu. Kalau mau lu pengennya apa? Ya, untuk melengkapi dua tank lu yang ada. Tank lah. Tank umpet. Diam. Wow. Ih, lu mah berlebihan giveaway-nya, hey. Lu berlebihan, kurangin dikit lah buat gue. Itu. Ya ampun. Oke, okay. Win, siap ya. Giveaway di 6M subscribers The Hakims bersama dengan Japari, yeah. Untuk Erwin. 1 2 3. Salam. Lu mau garam? Gak ada garam. Lu mau pasir aja, mau pasirnya. Erwin, dapat apa saja sebutin? Kanok cube. Gila nih, ini beruntung banget orang nih. Kasanya nih buat tutup. Coba coba. Coba keluarin. 1 2 3. Wow. 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 Apa namanya ini? Ocean Cube 50 liter. Aduh gila ini mah. Wow, ada yang ngiler. Wow. Ini adalah Ocean Cube 50 liter. Ada di Jabarim? Ada. Oke, berapa? 1,8. 1,8. Nih, lanjut. Pasir dari Kanada, betul kan? Dari Florida. Oke, sama lah. Dari Florida, berapa? 500 ribu. Wow. Skimmersnya nih, skimmersnya dari Skims. Ya. Berapa? 1.700.000. 1.700.000 rupiah. Garam, berapa ini? 600 sampai 700. Kita anggap 700 ya. Lanjut. Marine Pure, Marine Pure. Berapa? 350-an. Satunya? Ya. Berarti 2.700. 700.000 rupiah. Lampu dari Casio. Cie, sama kayak gue loh. Tapi lu kecil, gue gede banyak. Ya. Oke. Berapa ini? Ini 600. Ini kakinya, ini kelampunya. Oh, ternyata gede juga. Oke. Okay. Jadi berapa total? 2.500 sama kakinya 600-an. Jadi sekitar 3.100. 3.100.000 rupiah. Semua sudah? Itu ini juga, ini juga. Ya Allah, sebatu-batunya dikasih. Huh? Ini dihargain deh berapa? Berarti satu batunya kurang lebih 1,5 kilo. Kita jualnya 1 kilo 100.000. Berarti ini hampir 3 kilo 300.000. 300.000 rupiah. Udah ada apa lagi? Udah habis. Dan totalnya adalah giveaway yang diterima oleh Erwin. Aduh, gue terharu. Dan mereka 6M subscribers disupport oleh Jafarif. Dan barang-barang ini ada di Jafarif juga. Adalah ini angkatan 8.800.000 rupiah. Wih, keren. Aku nangis. Aduh, gue yang nangis. Seneng gak? Seneng gak nih dapet total 8.800.000 rupiah. Dan ini bisa lu berkarya kembali. Jadi tank lu di rumah tidak hanya 2 tapi 3. Dengan perlengkapan yang luar biasa ini. Gue ikutan sedih loh. Seneng banget. Guys, belajar senang dengan kesuksesan orang ya. Ini Erwin, ini Erwin sudah mendapatkan keberkahan, dapat seperangkat ini luar biasa. Ini tank rift mini tapi maxi. Ya. Mini ukuran tapi maxi dengan fasilitasnya. Super mini. Mau apa? Ya, pertama ya makasih banget nih ke KA ya yang pilih saya random buat jadi pemenang gue. Kedua ya ke tim Jafarif juga. Ya jujur sih ya, saya selama main itu kan emang udah banyak yang saya laluin dari gimana rasanya dari awal main gagal, dibully gitu udah sering gitu kan. Dibully gimana? Ya, dibully dengan kan karena kan namanya Rip itu kan ya semua orang punya cara masing-masing gitu. Kadang kan ada yang cara yang saya pakai ternyata
orang lain nggak suka, bahkan kebalikannya gitu kan. Merasa mimpi aja sih sebenarnya pegang brand-brand kayak gini. Sesuatu yang biasanya lu lihat doang. Ya. Karena kan jujur kayak kora-kora saya di rumah yang mungkin kelihatan orang cantik, kayak kelihatan sama orang cantik gitu kan, pasti ngelihat orang, wah taunya saya punya banyak uang atau apalah. Kora-kora saya di rumah itu emang basicnya itu emang di beberapa dikasih sama rekan-rekan punya saya juga. Karena saya di rumah emang punya satu tank, emang 2 tahun sekarang itu lebih ke treatment kora-kora yang sakit. Dari yang nggak berwarna dicoba lagi buat boosting warna. Kok lagi bisa berwarna dan bagus itu pakai apa lo? Ada terus elemennya. Berarti gini, ini berarti bukan orang sembarangan. Berarti dia juga orang berpengalaman, pengalaman yang luar biasa itu dari kegagalan-kegagalan dan bulian-bulian, hinaan-hinaan juga, betul. Dan lu saatnya sekarang menuai kebaikan tersebut. Kesuksesan lu, ntar gue harus kedatang ke rumah lu. Gue cari tahu rahasia sukses lu bikin koral-koral itu dengan perlengkapan seadanya. Dibilang seadanya sih standar sih ya. Cuman ya kalau nyentuh-nyentuh brand sih ya baru sekarang aja sih. Kata-kata DIY juga. Tapi gak salah pilih orang ya? Ya bener. Gue sedih loh. Tempat tuh gimana? Bersyukur juga nemu pemenang yang kayak Erwin. Dia nih sebetulnya kayak ada rasa tanggung jawab dengan apa yang dia pelihara. Jadi untuk kita bisa kasih ini tuh kayaknya lega aja gitu loh. Bukan ke orang yang tepat. Ke orang yang tepat, itu yang paling penting sih. Jadi mudah-mudahan ini membuka wawasan kita bahwa ini keren. Dunia kita, alam kita, pencipta kita tuh keren. Kita berusaha coba menciptakan kerja aja repot banget. Dan mudah-mudahan para ahli yang sudah menciptakan barang-barang ini, benda-benda ini bisa luar biasa juga memberikan kesempatan untuk kita berkarya ya. Erwin, selamat ya. Senang. Selamat ya. Aduh. Guys. Senang. Udah. Berarti ini menyenangkan sekali. Ini giveaway paling mengharukan. Mungkin dari sisi nominal itu relatif. Ada yang ngomong gini, dapat 8,8 aja lebay lu. Ada gitu. Ada yang ngomong juga, "Wow, hebat banget sih udah bisa dapat 8,8." Oke. Jangan rusak kebahagiaan orang. Kami bahagia dengan ini, Anda bahagia dengan itu. Yang jelas jangan ngiri dengan kebahagiaan orang, gitu saja ya. Jadi ini jangan dinilai harganya, nilai aja perhatiannya dari Jafarif dan saya. Ya. Kalau boleh, gue ke rumah lo. Boleh. Lihat lu ngeset ini. Boleh. Sekaligus tujuan gue utama sih gue ngintip. Bisa. Enak aja ya gue rampok balik lagi. Oke guys, ini dia pemenang giveaway 6M subscribers The Hakim bersama dengan Jafari. Please subscribe Jafari punya channel apa namanya? Java Aquatic Indo. Java Aquatic Indo, juga follow IG-nya Jafari. Datang juga ke store-nya di Jalan Cilandak Raya nomor 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Oke. Dan juga ayo follow The Hakim channel juga ya. Subscribe The Hakim channel-nya. Gue target tahun ini 10M. Amin ya. Tahun 2021. Irfan Hakim 75 juga. Lu mau di follow harus dong. Boleh. Namanya apa? Safari Thanks. Safari Thanks. Silakan intip koleksi dia seperti apa ya. Oke guys, udah ini yang ditunggu-tunggu selama ini. Selamat ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat buat Erwin sebagai pemenang. Ini kita pilih sebetulnya random dan kita nggak tahu siapa dia. Ternyata pas ngelihat orangnya, orang ini River. Dia pernah beberapa kali datang ke toko sejak kita masih di Cengkareng, terus sempat ke Green Lake juga. Cuman waktu itu pas di toko baru, saya sih belum pernah ngelihat. Jujur, saya agak lega sih, seneng ngelihat kalau dia yang menang karena menurut saya Erwin tipe orang yang bertanggung jawab lah. Jadi buat kami dari Jafarif kayak udah ngasih sesuatu tuh ke orang yang tepat sebetulnya. Ya selamat sekali lagi buat Erwin. Mudah-mudahan akan terus suka di dunia Rif. Itu aja sih. Alhamdulillah senang hari ini dapat pemenang giveaway-nya kembali tepat. Yeah!
Jadi kalau pilih pemenang giveaway itu ya jujur, random, serandom-randomnya. Jadi apakah harus bagus, apakah harus jelek, apakah harus apa, ada kriteria tapi tetap random pada akhirnya. Dan itu yang menggerakkan ya yang Maha Pengatur rezeki gitu. Dan yang mendapatkan rezeki kali ini adalah Erwin. Selamat buat Erwin. Dan ini benar-benar merasa tepat sekali, sama seperti yang disampaikan oleh Mas Ponto dari Jafarif, bahwa ini tepat karena diberikan kepada orang yang benar-benar tampaknya cinta kepada dunia air laut. Nama Erwin Pranata. Gak nyangka sih ya bisa dapat giveaway kayak gini, karena ya saya pun ngikutin YouTube aja udah cukup lama juga. Ketambah ini barang-barang yang didapat dari giveaway emang salah satu barang-barang impian dari dulu juga. Nah, terima kasih buat Kak Irfan gitu kan, udah memilih saya menjadi pemenang giveaway ini gitu kan. Terima kasih juga buat Jafarif, Japa Aquatic Indo. Tunggu giveaway-giveaway berikutnya. Tidak hanya dari dunia air laut, juga aquascape juga udah pernah, dunia-dunia yang lainnya juga sudah pernah. Mudah-mudahan kau guys sebutnya kata channel racun, ya. Gue memberikan racun tapi racun kebaikan. Oke, target gue di tahun ini mendapatkan 10M subscriber. Amin. Sekarang baru 6, tinggal 4 lagi. Ayo dong yang belum subscribe ya. Tunggu kejutan-kejutan lainnya. Walaupun gue tidak selalu giveaway lagi, giveaway lagi, enggak. Gue jarang, tapi mudah-mudahan berkesan. Thank you guys. Terima kasih Jafarif Aquatics. Terima kasih juga dan selamat untuk Erwin. Tunggu kedatangan gue ke rumah Erwin. Intip koleksinya seperti apa. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum. Kalau nyentuh-nyentuh brand sih, ya baru sekarang aja sih, kata-kata deh, iya juga. Saya selama main itu kan, emang udah banyak yang saya laluin dari gimana rasanya dari awal main gagal, dibully itu udah sering gitu kan. Ada yang cara yang saya pakai ternyata orang lain gak suka, bahkan kebalikannya. Alhamdulillah ya Allah.